بنعمته تتيم الصالحات وببره وحسن مأواته تتكسر الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد اللهم علمنا على ما جهلنا وذكرنا على ما نسينا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون Ikhwata Iman, segenap karyawan PT Daturen Travel, puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat beriring salam semoga Allah sampaikan kepada paduka alam Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mencintai baginda Nabi Muhammad. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Allah takdirkan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Allah masukkan kita semua ke dalam surga-Nya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba mohon surga-Mu. Ya Allah, hamba mohon ridha-Mu. Ya Allah, berikan kami semua dari ajab api neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis, nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia atau ada empat golongan di antara manusia yang ketika itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah itu akan bertanya kepada orang-orang kaya. Ada orang kaya di sini? Halo? Ada orang kaya kok? Kalau baru dapat dolar berarti kaya ini. Insya Allah itu nanti akan bertanya kepada orang-orang kaya, kepada orang kaya yang tidak mau ibadah kepada Allah. Nanti orang kaya itu akan ditanya, ayuhal agniya, dimana taraktumul ibadah? Orang-orang kaya, kenapa kalian tinggalkan ibadah kepadaku? Kenapa kalian gak mau sholat? Kenapa kalian gak mau saum puasa? Kenapa kalian tidak mau berimpak bersedekah? Kau tinggalkan ibadah kepadaku. Dengan congkaknya orang kaya berkata, nahnu masguluna bi amwalina ya Allah. Kami sibuk dengan harta yang kami miliki ya Allah. Ketika itulah Allah menjawab dengan berhujjah, dengan melihat sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Orang-orang kaya, coba lihat nabimu itu, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya. Sungguh kekayaan orang yang paling kaya di muka bumi ini, kekayaannya tidak seujung kuku dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya. Kendati pun beliau kaya, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sekaya apapun kita dalam dunia ini tidak boleh meninggalkan ibadah kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Sulaiman itu bukan hanya kaya, tapi beliau itu paham dengan bahasa binatang. Ketika raja semut itu berjalan, ketika semut itu masuk ke dalam hutan, kemudian ketika itu raja semut berkata, ayuhan nabmatu unhulu masakinaku. Seluruh semut-semut, teman-teman masuk ke dalam lubang-lubang. Hatta layah jimana kum Sulaiman wa junuduhu wahum layah. Kalau sering kalian masuk ke dalam lubang-lubang, nanti Sulaiman tidak akan menginjak-injak kalian. Ketika itulah Nabi Sulaiman mendengar
paham dengan ucapan sebut itu. Fatabas sama dohikan. Ketika itulah Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar ucapan semut. Jadi Nabi yang paham dengan bahasa binatang itulah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi yang paling kaya dan paham dengan bahasa binatang itulah Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah kekayaan yang begitu banyak, beliau berkata, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah merupakan hadiah dari Allah, karunia dari Allah yang menguji aku, apakah aku termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, apakah aku ingkar dengan nikmat Allah. Ini merupakan satu pelajaran bagi kita. Kalau habis dapat rezeki, dapat dolar, katakan Rabbi auzikni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Sudah apa semua ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bacaan ini tuh sering dibaca sama Ustaz Helmi. Ustaz Helmi Jatika itu kalau menceramah kan baca itu. Ya, mari sama-sama kita baca doa ini. Rabbi auzikni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salih. Bahkan para ulama itu mengajarkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita bersyukur. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Salah satunya adalah sujud syukur. Sujud syukur. Baca doa tadi itu. Jadi salah satu daripada bacaan doa sujud syukur itu adalah Rabbi auzikni an ashkura nikmat. Coba saya tanya, ini seluruh teman-teman pernah enggak sujud syukur? Halo? Pernah enggak sujud syukur? Pernah. Apa yang dibaca itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang paling gampang. Abdul du'a alhamdulillah. Abdul zikri la ilaha illallah. Udah alhamdulillah. Nah, padahal kalau pengen afdolnya itu ketika sujud syukur baca doa itu tadi. Dan sebagaimana doa Nabi Sulaiman ketika diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak dan nikmat yang begitu hebat. Nah, kemudian nanti Allah akan bertanya kepada orang-orang miskin yang tidak mau ibadah kepada Allah. Hei orang-orang miskin, kenapa kalian tinggalkan ibadah kepadaku? Ya Rabb, kami miskin. Mau berimpak bersedekah kami gak punya duit ya Allah. Mau bangun masjid gak punya duit ya Allah. Mau bangun musholah gak punya duit ya Allah. Orang-orang miskin coba lihat. Nabi pun Nabi, Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi yang paling kaya siapa? Yang paling miskin? Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah Nabi yang paling miskin. Bahkan dinyatakan dalam kitab Nasuhid Ibad, wahuwa akor man fil atim. Siapa sih manusia yang paling miskin? Yang paling miskin itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Dijelaskan dalam kitab itu, la baita lahu. Nabi Isa mah gak punya rumah. Lama lalahu, Nabi Isa itu gak punya harta. Lama belakang lalahu, Nabi Isa itu gak punya kerajaan. Beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saking miskinnya Nabi Isa, la jauh jatalahu, Nabi Isa itu gak punya istri. Beda dengan kita kadang-kadang ya, tukang ojek aja empat bini. Ini Nabi gak punya istri. Itu saking miskinnya. Nanti Allah akan berhujah kepada orang-orang miskin yang tidak mau ibadah kepada Allah. Orang-orang miskin, coba lihat Nabi pun Nabi Isa. Kendati pun beliau miskin, beliau tidak pernah tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemiskinan itu tidak boleh menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Nauzubillah, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Saya katakan orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Kenapa kalau Allah ciptakan manusia jasadnya seperti ini? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salah satunya adalah Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat.
Kenapa Allah ciptakan dahi dan hidung kaitannya dengan sholat? Karena dalam sholat itu ada sujud. Wasjud waqtarib. Sujudlah engkau, maka kau akan dekat dengan Allah. Kenapa Allah ciptakan leher bisa nengok kanan, bisa nengok kiri? Kaitannya dengan sholat, karena dalam sholat itu ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa Allah ciptakan kedua tangan? Kaitannya dengan sholat, karena dalam sholat itu ada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkan Allah, kecilkan nafsu. Besarkan Allah, kecilkan ego. Besarkan Allah, kecilkan pangkat dan kedudukan. Besarkan Allah, kecilkan kekayaan. Yang besar itu hanyalah Allah. Allahu Akbar. Kenapa Allah ciptakan perut? Dan perut itu diatur oleh Allah penuh dengan daging, sementara di belakang penuh dengan tulang. Karena dalam sholat itu ada ruku. Warka'u ma'ar raki. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Coba kalau saatnya Allah desain terbalik. Di depan tulang semua, di belakang daging, bagaimana kita ruku? Kenapa Allah ciptakan kedua kaki? Bisa berjalan, bisa lompat, kita bisa duduk kita. Karena dalam sholat itu ada duduk di antara dua sujud. Pantaslah ada sebuah makalah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang tahu siapa dirinya, maka ia akan tahu siapa Tuhannya. Semakin kita memikirkan kebesaran Allah lewat ciptaannya, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, lautan daratan, maka akan bertambah tauhid dan keyakinan kita hanyalah kepada Allah jalla jalaluhu. Fikratun fi ayatillah yatawalladu minha at-tauhid. Silahkan kau pikir kebesaran Allah, maka akan bertambah tauhid dan keyakinan kita hanyalah kepada Allah. Kalau di malam hari kita keluar dari rumah kita, kemudian kita lihat di atas itu ada langit. Langit itu begitu luas, begitu indah, dihiasi dengan awan, ditaburi dengan bintang beratus-ratus, beribu-ribu, bermiliar-miliar bintang di langit, dan seluruhnya berputar dengan kecepatan beribu-ribu kilometer per jam, tapi tidak pernah terjadi tabrakan. Siapa yang mengatur itu semua? Allah jalla jalaluhu. Kalau kita sekarang ini berumur 50 tahun atau 35 tahun, berarti mesin yang ada dalam tubuh kita itu berdenyut, bergerak dan tidak pernah mati. Karena kalau sampai mati, kita pun ikut mati. Allah ciptakan jantung sebagai mesin dalam tubuh kita. Kalau kita berumur 25 tahun, berarti sudah 25 tahun mesin itu bergerak dan tidak pernah mati. Kalau berhenti bergerak, kita akan mati. Ini ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh tidak ada yang sia-sia di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti Allah akan bertanya kepada orang-orang yang sibuk. Kira-kira di era ini bagian apa yang paling sibuk? Bisa. Tiket, bisa, apalagi? Bagian keuangan. Hitung duit aja. Nanti Allah akan bertanya kepada orang-orang yang sibuk. Orang-orang yang sibuk, kenapa kalian tinggalkan ibadah kepada-Ku? Apa kata mereka? Kami sibuk ya Allah. Orang-orang yang sibuk, coba lihat Nabimu Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita kan sekarang ini kenal Nabi Yusuf itu Nabi yang ganteng gitu kan? Ya, makanya kadang-kadang ya ibu-ibu itu hamil 4 bulan, 7 bulan baca surat Yusuf. Mudah-mudahan anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Saya jawab tergantung bapak sama ibunya. Ya. Kalau bapaknya hitam, ibunya hitam, insya Allah keluar putih. Kalaupun hitam, ya hitam-hitam sih, buah manggis. Luarnya hitam, tapi dalamnya putih memikat hati. Iya kan? Jujur lagi manggis, mah. Manggis itu di dalam 5, di luar 5. Di dalam 7, di luar 7. Falsafah kejujuran itu dari buah manggis. Ya? Jadi Nabi Sulaiman itu, Nabi Yusuf itu, memang Nabi yang tampan, cuma kalau dibandingkan dengan ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih tampan Nabi Muhammad. Jadi para ulama itu, kalau ini lingkaran, meja ini lingkaran ini, kemudian dibelah dua.
yang setengah ini adalah ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang setengah lagi dibagi dua. Ini ketampanan Nabi Yusuf, ya. Kemudian ini adalah kecantikan dan ketampanan manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Makanya potongan kayak kita pindah nih, beda-beda. Bayangin tuh. Ini jadi setengah itu milik kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperempat, bukan seperempat ya, ini setengah lagi bagi dua. Ini ketampanan Nabi Yusuf. Ya, sementara ini di sini nih, ya seperempat lagi itu ketampanan kecantikan umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Bayangkan bagaimana gantengnya baginda Nabi Muhammad. Bayangkan bagaimana gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Berarti ketampanan kita, kecantikan kita tidak seujung kuku dengan kecantikan dan ketampanan yang kita. Dengan ketampanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah kemudian coba lihat nabimu itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu tampan, aku ciptakan tampan kata Allah. Kemudian Nabi Yusuf itu pernah diangkat oleh seorang raja Kitab bin Abdul Aziz sehingga seluruh administrasi negara, urusan pemerintahan diserahkan kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf ketika itu adalah Nabi yang paling super sibuk. Kendati pun beliau sibuk, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sibuk, berkacalah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Siapapun yang kaya, berkacalah dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapapun yang miskin, berkacalah dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian ya, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya hidup dan kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah, termasuk juga nanti Allah akan bertanya kepada orang-orang yang sakit. Ada nggak di antara kita yang sakit? Rasulullah itu mengajarkan begini, kalau sakit itu yang pertama, ya doa. Makanya kalau bisa itu kita harus hafal dengan ayat syifa. Tahu nggak ayat syifa? Halo? Ayat syifa itulah ayat penyembuh dalam Al-Quran, itu ada sekitar 5 ayat dalam Al-Quran. Contohnya ayat syifa itu, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Jadi ada kata-kata syifanya. Silakan di googling. Ya, ayat syifa dalam Al-Quran pasti keluar kan? Ayat syifa dalam Al-Quran. Kemudian wa idza maritu fa huwa yashfin. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. Nah, itu ayat-ayat syifa, teman-teman. Jadi kalau bisa itu ayat ini dihafalkan, dijadikan wirid setiap hari. Sehingga senantiasa kita dan keluarga kita diberikan oleh Allah kesehatan zahir batin. Kalau anak-anak saya itu, anak santri itu, sebelum sholat asar, mereka mewiridkan ayat syifa. Mudah-mudahan santri itu pada sehat gitu. Santri itu pada cerdas, pada soleh, pada soleha. Ya, maka kalau bisa itu, ya hafalkan ayat syifa supaya kita itu senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan zahir dan batin. Ya. Nah, kemudian nanti Allah itu akan bertanya kepada orang-orang yang sakit yang tidak mau ibadah kepada aku. Orang-orang yang sakit, kenapa kalian tinggalkan ibadah kepada aku? Ya Rabb, kami sakit. Coba lihat Nabi Nabi Ayub alaihi salam. Wa kana marduhu mardan sadida. Nabi Ayub itu lama sakit-sakitnya begitu parah. Bahkan ada mengatakan sampai 18 tahun beliau sakit. Sakitnya begitu parah. Kendati pun beliau sakit begitu parah, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesakit apapun kita dalam hidup ini, kita tidak boleh meninggalkan ibadah kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat walaupun sakit. Makanya Islam itu kan memberikan keringanan. Kalau kita sholat nggak mampu untuk berdiri, ya silakan kita bisa duduk. Duduk nggak mampu, bisa kita berbaring, ya kan? Kemudian berbaring kita nggak bisa. Dengan kedipan mata sudah nggak bisa, mati. Disolatin. Ya, jangan sampai kita itu ya nunggu disolatin. Solatlah sebelum disolatkan. Solu
qoblaan tamut. Salatlah kalian sebelum wafat. Maka jangan tinggalkan salat. Nah kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika kita sebagai hamba Allah sudah tahu maksud dan tujuan kita untuk beribadah kepada Allah, dan apapun yang kita miliki tidak bisa mencegah kita dari kematian, maka hendaknya kita harus istiqomah di jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah. Kata Nabi, sebaik-baik amal itu adwa muha wa inqalah. Sebaik-baik amal itu sedikit tapi istiqomah. Misalkan begini, kita baca Quran setiap hari, misalkan setengah halaman setiap hari, tapi istiqomah. Jangan baca Al-Quran misalkan satu hari 5 juz, nanti baca Quran lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Ada gak begitu? Baca Quran setahun sekali. Kalau bisa itu setiap hari baca Quran itu. Kalau belum mampu banyak sedikit-sedikit, 5 ayat setiap hari, tapi istiqomah. Adwa kuhawai kuala. Kita sedekah itu belum mampu nih. Sedekah belum mampu setiap hari misalkan 100 ribu, belum mampu. Ya udah enggak apa-apa. 2000 setiap hari. Tapi jangan putus. Yang Allah lihat itu adalah keistiqomahan kita dan kesungguhan kita. Makanya orang-orang yang istiqomah itu sangat dimanja oleh Allah. Orang yang istiqomah itu senantiasa mendapat kejutan dari Allah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Orang tuh kalau sudah istiqomah, jangankan minta, kebesit aja dikasih sama Allah. Jadi jangankan minta, kepengen aja dikasih sama Allah. Nuzulam min ghafurir rahim. Itu adalah merupakan karunia dari Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah sehingga kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Kata Nabi, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Siapa sih orang yang dimuliakan oleh Allah? Siapa sih yang derajatnya oleh Allah? Mereka yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ta'lim kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi. Berkahkan hidup kami ya Allah. Berkahkan rumah tangga kami ya Allah. Berkahkan ayah dan ibu kami dunia akhirat. Berkahkan majlis ini ya Allah. Berkahkan NRA ya Allah. Berkahkan NRA ya Allah. Pimpinannya berkah ya Allah. Direksinya berkah ya Allah. Pegawainya semua berkah ya Allah. Jamaah NRA yang berumrah, yang berhaji bersama NRA, dalam berkahmu ya Allah, dalam cintamu ya Allah, dalam ampunanmu ya Allah, dalam ridhomu ya Allah. Berkahkan usaha kami ya Allah. Berkahkan kami semua ya Allah. Berkahkan guru-guru kami. Berkahkan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Berkahkan orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kami. Wa taubatan qablal maut. Berikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat sebelum kami wafat. Mendapatkan rahmatmu detik-detik kematian kami. Maghfirahmu, ampunanmu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Hamba mohon padamu ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Kau bimbing lisan kami ya Allah, detik-detik akhir hayat kami, untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidaklah usai kami dalam berdoa kecuali kau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kau maafkan seluruh kesalahan kami. Kau perbaiki akhlak kami. Kau gembarkan kami untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, istajib du'ana, kabulkan permohonan kami, jawab doa-doa kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.